Bukan salah gue ya kalau Bonnie sampe ngilang kayak gini. Terakhir yang sama Bonnie siapa? Lo men. Tapi gue mau tahu dia mau make kek, mau ngapain kek. Itu urusan dia. Gue di sini gitaris. Bukan babysitter. Man, kita semua kan sepakat kalau frontman band ini itu Bonnie. Jadi gak usah ribut, nah apa sih? Nggak ribut tuh lo. Kasih tau ya, lo tuh kebanyakan mikir. Kalau band ini nggak ada papanya kalau nggak ada Bonnie. Tai tuh orang. Heh, itu kakakku. Jangan ngomong macam-macam ya. Padahal selalu bilang kalau Bonnie tuh jenius. Jenius tai. Gue kasih tau ya, The Bandit tuh grup band. Bukan band pengiring. Udah. Gue gak mood gue hilang sebelum gue main. Itu aja deh. Nih, gak ada yang mau nyari Bonnie nih. Hah? Setan lo. Hei, Bandis. Sekarang giliran lu semua. Gak bisa dicari band yang lain dulu. Gua gak mau tahu lagi ya. Dari tadi fans lu udah pada teriak-teriak dan lu semua harusnya udah main dari 1 jam yang lalu. Ini band lu terserah kalau lu pengen hancurin imat sendiri. Skid Row aja gak gini-gini amat. Skid Row. Kak Bonnie? Laki-laki di rumah ini sudah pergi semua.
Bukan salah ibu. Udah 10 tahun kamu gak mau masuk kamar ini. Kenapa sekarang kamu masuk? Saya lagi gak pengen menjalin sebuah hubungan. Masih aja lo bagaikan superstar. Gue bukan cewek gatel yang datang ke sini. Dan gue bukan fans lo. Ya, kalau saya punya salah sama temen atau saudara mbak, saya bikin mereka patah hati ya. Saya minta maaf deh. Maaf lo gue terima. Karena udah nyakitin kakak gue. Mbak adanya siapa sih? Sorry ya mbak, bukannya sombong. Tapi tiap malam saya selalu pulang sama cewek yang beda-beda. Gue Asti. Asti adanya Boni. Oke lah kakak kalau pok-pok. Oke lah kalau pok-pok-pok gitu. Oke lah kalau kakak kalau lo pok-pok-pok. Pok-pok-pok gitu. Tuh. Jadi Boni meninggalnya kenapa? Sakit apaan dia? Hepatitis sih. Maksud lo? Gak penting lah. Intinya Boni udah gak ada. Terus tau gue disini dari mana? Tanya-tanya. Lo kok bisa nyasar ke sini sih? Banyak nyasar. Udah coba cari kerja kemana-mana lagi. Dapatnya aja di sini. Gimana lagi? Lo sendiri udah kerja? Bikin band lagi yuk. Kayak dulu. The Bandits. Rock and roll. Sinting. Kok sinting sih? Sekarang ini musik gue. Kalau ini musik lo, lo di sana sekarang. Lo goyang, lo ketawa, lo bercanda. Lo gak di sini. Bengong, karang bego. Asti, gue tahu kok, lo tuh dulu adalah fans The Bandit nomor satu. Lo selalu ada tiap kita manggung, ngintilin Boni kemana-mana. Tapi itu kan dulu, masa kita udah lewat sekarang. Mon, dulu itu kalian hampir rekaman. Rekaman, Mon. Itu kan salah satu cita-cita Boni. Jadi ceritanya, lo mau balikin lagi cita-cita Boni? Gak segampang itu lagi. Lo pikir cuman tinggal ngumpulin pemain bandnya terus
masuk rekaman terus udah jadi gitu aja. Kan gue belum cerita cita-cita Bonnie yang satu lagi. Apaan? The Bandits ada lagi. Makanya jangan kelamaan mikir. Jangan kayak Bonnie. Kelamaan mikir. Tahu-tahu. Ya udah, gue cabut ya. Ti, kasih gue satu alasan. Kenapa gue harus balik lagi ke Bandit? Yang tahu jawabannya cuma lo, Mon. Dengerin kata hati lo. Karena The Bandit itu jati diri lo, Mon. Puas, hah? Ayo berani bilang kalau masakanku gak enak. Ayo bilang. Nuri, kamu apa sih? Itu piring pecah semua tuh. Makanya kalau beli piring itu piring kaleng. Heh, sejak kapan sih kau punya duit untuk beli piring? Semua piring di rumah ini aku yang beli, bukan kamu. Yang itu aku yang beli. Kamu ya? Sarap lu. Terlaluan kamu, Dro. Istri sarap. Selalu itu hitungan sama istri sendiri. Kamu tahu gak sih? Kamu tuh yang sudah bikin hidup kita susah. Dro. Dro. Bini gue ngamuk gini. Kok lu jadi gini, Dro? Cus, cari kerja. Gue masih gak percaya lo. Gak percaya apaan sih? Bonnie udah mati. Bukan Bonnie. Kalau dia sih. Dari band kita masih ada juga gue. Gue yakin dia paling mati duluan. Dia kebanyakan make sih, men. Jadi lo gak percaya apa? Lu berdua ngajakin gua ngeband lagi. Sekarang masalahnya lu mau apa enggak? Baru kemarin gua mau jual drum gua, lo tau? Hah? Udah lu jual? Belum. Baru mau. Gak punya duit gue. Emang lu gak kerja apa? Kerja sih ada. Gak ada yang cocok. Makanya gabung lagi sama band kita. Iya, Andro. Terus bini gue gimana? Iya, lo apain, kek? Dia tuh belum tentu ngijinin, tau gak? Lagian gak ada apa-apa juga, dia tiba-tiba bisa ngamuk. Sayang? Kok kamu di sini, sayang? Hai. Ini teman-temanku nih. Oh, Asti, Nuri. Kamu Damon The Bandits kan? Nah, aku masih ingat kok. Kamu mau band lagi ya, sayang? The Bandits. Cerita dong, sayang, ke mereka gimana berhasilnya usaha MLM kamu. Maaf ya, Mon. Kendro udah gak butuh tambahan penghasilan kok. Gak punya duit sampai jual drum kok dibilang sukses. Sayang, huh? Yuk ah. Kayaknya gue harus ngeband lagi deh. Kalau gak gue bisa gila kayak dia. Yaudah, yuk. Oh, blok banget. Dan. Kira-kira si Gendro berhasil membujuk istrinya nggak ya? Tahu, masih usaha kali itu anak. Ko. Permisi, Ko. Ko, mau nanya soalnya ada nggak?
Halo nggak? Nilai kena, kasus semua, gue putus nggak? Hah? Dek, soalnya ada nggak? Siapa? Saya Damon. Soalnya ada nggak? Siapa? Solja. Siapa? Ada. Tuyul. Jessica, kenal sama Solja kok? Kenal kok? Besok-besok kalau cari informasi yang bener dong. Gila, serem banget tadi gue di dalam. Ya salah siapa gue gak diajak masuk ke dalam tadi? Ya udah, sekarang kita kemana? Kita cari Bully aja yuk. Jemput Kendro dulu, lo gak bisa diandelin. Bini gue kamu pulang. Kamu Yandra, jangan pernah kamu kesini lagi. Jangan pernah aku Pak Rudi kan? Masih inget gue gak? Astagfirullah, Mas Kendro, Mas Damon. Bule mana? Ada? Pak Rudi, tolong buka pintu ya. Saya mau pergi. Iya, Bu. Tante. Terima kasih, Mas. Teman kalian udah nggak tinggal di sini ya? Ayo Pak, kita berangkat. Si Bule udah nikah?
Bule di mana, Pak? Hai. Lu yakin Satpam tadi nggak bohong? Bang, mau main nggak? Dro. Hai, kemana? Hai deh. Sini dong. Tomon, tomon, tomon. Malam, Mas. Mau ketemu siapa? Itu teman. Hai. Bener kan? Bule, bule, bule. Pelanganan dulu teh. Bule, bule. Mas, Yanti nggak mau. Mendingan sama kita-kita aja. Oke. Gonggong bule. Siapa Yanti? Lek, udah lek, lek, please. Udah. Oke, shock gue udah lewat ya tadi. Udah sekarang. Ya lo cantik banget, Lek. Ya. Lu gak berubah lo, Ndro. Ntar. Cantik banget seriusin lo. Serius lo? Goblok. Gak apa-apa sih? Sorry Ben, gak ada maksud. Apa yang tadi sih? Guntur Uwo ini ngomong nih. Ngomong apa nih? Ikut band. Yoi Ben. Tante maksud gue. Ini permanen nih. Puas. Sorry. Udah. Lo mau gak sekarang? Udah ya, gini aja. Mendingan lo berdua cari orang lain aja. Kenapa sih, Ben? Lo tuh udah gak ada feel lagi sama musik emangnya? Gak segampang itu, bencong. Tinggi, Tarti. Biasaan. Ini sesuatu yang sudah aku kubur lama, hidup lagi. Woi, Mbak Yanti. Kenalin nih. Asti, masih ingat gak lo? Hai, adanya Boni. Boleh ya? Digendong ya, Pak. Duduk yang kecil-kecil itu. Lucu. Jadi lo gimana? Lo gak apa-apa kan? Ya, gue sih gak apa-apa. Tapi gak tau kalian gimana. Loh, emangnya kalau lo ntar gabung lagi sama kita, tampilan lo gini? Gue bilang juga apa. Yang gue sekarang ini ya, gini.
Mendingan lo semua cari orang lain aja deh. Lagi pula, gue lagi demen sama percintaan Eke, Bang. Emang cinta cuma sama pasangan doang? Cinta bisa juga dong sama temen. Maksud lo apa sih? Lo cinta gak sama The Bandits? Cinta bener. Jadi lo mau dong berubah? Di atas panggung aja. Demi The Bandits. Eh, masa omongan Eke dibolak-balik? Pokoknya pada intinya, Eke harus bilang dulu sama Mas Anang. Anang? Tapi Eke bawa suami-suami. My God! Kok jam segini udah pulang? Jalannya sepi. Ada garukan kali. Mau makanan gak? Enggak. Mas, kalau aku main band lagi boleh gak? Enggak. Terserah. Dijinin apa enggak, pokoknya aku mau main band. Sekali enggak, tetap enggak. Daripada begini terus, ngurusin kamu mas, capek. Sekali-sekali boleh dong aku ngurusin diri aku sendiri. Buat apa? Masih mimpi kamu? Pokoknya, aku mau join The Bandits. Pakai S, The Bandits. Iya. Mau buin lagu apa? Glam rock? Iya. Umur lu berapa? Bencong. Terserah. Yanti? Iya. Lu nge-band lagi, kita putus. Jahat banget sih. Apaan sih? Lu ngapain semua? Hah? Wow! Sinting. Lo dapetin tempat dari mana? Pacar nyokap. Gokil. Keren kan, Dro? Keren sih. Keren banget. Cuman si bule gak dapet izin dari si Mas Anangnya. Ah, ada aja sih. Gue juga ninggalin istri gue, Le. Iya, gue gak mau kehilangan Mas Anang. Ninggalin bentar tuh bukan berarti gak cinta, men. Tapi biar tuh istri-istri ngerti, jadi orang jangan seenaknya. Suami, bukan istri. Serah lo lah nyebutnya apa. Sanangku. Yeh. Lo udah coba ngomongin ke dia belum? Gak bisa. Kalau dia sayang sama lo, harusnya dia rela lo bahagia. Tuh basi, Ti. Sorry ya, Ti. Gue gak mau kehilangan dia aja. Tapi dia sadar gak sih lo bisa aja ninggalin dia? Kok dia gak takut sih? Gak adil. Lo ngomong apa sih, Ti? Gue gak ngerti. Maksud gue, lu coba gertak dia. Lu ngancem, lu bakal pergi. Jadi cewek harus kuat dong. Jangan mau kalah sama laki-laki. Kalau gak berani, jangan aku cewek deh. Malu sama Ibu Kartini.
Kenapa lo pada ketawa? Iya, Tan. Terus kata-kata Yasi itu jadi bikin si bule tersentuh gitu, Tan. Iya. Lucu banget, ya. Minuman. Mau dong. Titik, kamu tuh masih aja usaha. Padahal, bule kan dua kakak dulu lagi, Tik. Maksud Tante? Iya. Asti kan dulu naksirnya bule. Mau orang-orang bilang soal dia yang paling keren, kek. Atau siapa yang paling apa, kek. Tetep, Asti naksirnya cuma sama bule. Bu, cinta monyet, Mon. Monyet kok disalahin. Cinta-cinta aja. Yeay. Jadi boleh gak? Gue males ya ngomongin itu lagi. Ya udah. Gue juga capek. Ngurusin kamu setiap hari. Saban hari. Orang juga manusia. Banci juga manusia, bencong. Lu juga bencong! Udah. Yanti, lu apa-apaan sih? Kamu kan yang memutusin aku, ngapain aku masih di sini? Iya, tapi kan gua cuma bercanda, Yanti. Gua nggak beneran. Hey, you know what? Apa yang akan aku lakukan pasti benar. Kenapa? Karena aku capek ngurusin kamu terus. Udah saatnya untuk ngurusin aku diri sendiri, ngerti? Yanti, sayang. Aku cinta banget sama kamu. Aku akan lakukan apa aja buat kamu, ya? Ya, aku janji deh buat kamu senang. Bullshit! Mana janji kamu dulu? Mau beli mobil, rumah, mau buka usaha, mau keliling ke Eropa, mana? Sampai aku diusir orang tua aku gara-gara siapa? Kamu! Iya, tapi itu kan bukan salah aku! Mereka ngusir kamu karena nggak bisa terima kamu apa adanya. Kalau bukan aku yang terima kamu, siapa lagi? Oh, bagus kalau begitu. Kalau aku pergi sekarang nggak masalah, kan? Yanti, kamu tuh bisa nyakitin aja, nyakitin. Jangan pergi ya sayang ya, ya, jangan pergi ya, ya, aku janji deh, aku janji. Eh, aku pikir aku ngelakuin ini semua karena aku cinta sama kamu, ternyata aku salah. Dan nama aku Bule, bukan Yanti, ngerti kamu? Iya deh. Yanti yang bule, maafin aku ya. Pokoknya aku pengen main band. Ayo. Kalau lo ngetop gimana? Biarin. Terus kalau ada yang naksir, tinggi, keren, kaya. Apa? Yanti. Aku tuh bukannya takut kehilangan kamu. Ya aku takut tuh kehilangan cinta kamu. Maunya apa sih? Ih, sampai kebalik. Ya janji dulu dong. Ya. Diusahain. Janji. Nih, dengerin. Apa susahnya sih bilang janji, bilang iya? Eh, bawa lo. Ini belum kejadian. Heran deh, diusahain nanti. Ramas, janji. Janji, bilang. Diusahain? Lepas. Cintailah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya. Cintailah diriku untuk selamanya. Milikilah diriku untuk selamanya.
Tapi tetap ya, kamu gak boleh main-main lagi. Kencang. Jadi kita cuma berdua nih, Mon? Ya gimana lagi, Asti udah nyuruh kita latihan hari ini. Siapa bilang lo cuma berdua? Berhasil, Lek. Mas Anang sama Krisdayanti aja, yang sama-sama musisi, sama-sama sibuk, masih bisa menjaga hubungan keluarganya. Jadi gak ada yang bisa keluarin gue dari Bandits. Ya kan, Rok? Bencong. Kayaknya kita udah gak ada feel lagi nih, men. Mon, namanya juga di awal. Nanti juga datang sendiri kok. Ya, tapi lo harus tentuin dong lo main dari F apa dari D. Nih. Aransemennya gak terlalu kuno ya? Ah, rese lo. Enggak, maksud gue ya, mungkin penonton zaman sekarang tuh, mereka gak suka yang kayak gini. Tih, udah deh, kita gak butuh nasihat dari lo. Ada yang masih punya demo tape gak? Ngapain pakai demo tape? Semua kan ada di sini, sama di sini. Dan gue ingetin ya, kita nggak punya vokalis. Jangan lihat ke gue, suara gue hancur. Ini aja nih Mbak Yanti suruh nyanyi nih. Kadang-kadang ya, suka gilingnya padi lo. Gue luarnya aja yang mirip. Tapi kalau suruh nyanyi, amit-amit. Lek, lo tuh dalamnya juga gak mirip lagi. Paling enggak Mas Anang Q bilang mirip sedikit walaupun tipis. Woi, woi, woi. Terus kita gimana nih sekarang nih? Hah? Tes, tes. Halo, audisi? Silahkan, Mas. Blame it on the rain, yeah, yeah. Blame it on the star, yeah, yeah. Say what, what? Daripada lo say what, mendingan kita jalan-jalan, what? Apakah kita lo selalu bersama, what? Ku tak tahu apa maumu. Jangan pernah tinggalkan aku. How many roads? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Yeah, let's get it on. Yeah. One, two, come, let's go. I said one, two, come. Blame it on the rain, yeah, yeah. Blame it on the star. On the night, whatever you do, udah, Mas. Don't take the blame on you. Udah, Mas. Blame it on the rain. Udah, capek gue. Balik dulu ya. Gue aja deh yang nyanyi. Hah? Iya. Yeah. Gue tahu suara gue jelek. Tapi siapa lagi dong yang tahu soal musik kita kalau bukan salah satu dari kita?
Kok nggak tau malu? Terus mau gimana lagi dong? Oh, jadi lo masih kepengen jadi frontman di band ini? Ah, mulai lo berdua emang. Seneng banget gue dari dulu. Tahu satu hal, nggak pernah berubah. Rese lo. Ngalahin ego sendiri tuh susah ya, Mon. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue setuju kalau nyanyi. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak coba. Tapi kakak lo tuh jenius banget ya, Ti. Nggak cuman itu sih. Si Boni itu punya karisma yang cuma bisa dikalahin sama Bung Karno. Dulu ya, Ti ya. Sebelum Slang jadi kiblat musik rock Indonesia, kita udah bisa ngelakuin apa yang bisa bikin mereka iri. Gue yakin kalau bisa. Buktinya Dave Grohl main drum di Nirvana, nyanyi di Foo Fighter. Ya tapi kan tetap aja yang the best itu kan Kurt Cobain. Ya juga sih. Gak ada yang bisa ngalahin kakak gue. Gak ada. Tapi selama band ini hidup, dia juga hidup. Lo mau kan nyanyi? Lo mau nyanyi buat gue? Sorry, Ti. Gue lagi ngapain pacaran. Tai lo. Selamat siang. Siang. Halo, saya Asti, Pak. Saya Itan. Saya manajer band yang mau menawarkan proposal ini buat Bapak. Nama bandnya apa? Dulu nama mereka The Bandits, Pak. Jadi Bonnie nggak mati? Selama ini yang saya dengar cuma isu. Kakak saya memang sudah meninggal, Pak. Tapi The Bandits sudah gabung lagi dan mereka mau bikin lagu lagi. Ada demo tape-nya yang baru? Demo tape sedang dikerjakan, tapi ini saya bawa proposal sama profil mereka, Pak. Silahkan. Saya nggak yakin ya kalau tanpa Boni ini bisa berhasil. Bisa dong, Pak. Dewa tetap jalan tanpa Ari. Oke, Asti, kita lihat nanti ya. Saya sedikit tertarik dengan usulan ini. Mungkin untuk langkah awal, coba suruh mereka manggung-manggung di kafe gitu. Terus kita lihat apakah mereka masih punya greget walaupun tanpa Boni. Iya. Dan saya tunggu demo tape-nya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya permisi dulu. Makasih ya, Pak. Makasih. Lo ngasih proposal, anak-anak ada yang tahu. Lo udah gila lo, Ti. Kenapa? Kalian ngerasa gak mampu? Ti, gak segampang itu.
Kita terakhir kapan? Manggung, 16 tahun yang lalu kan? Iya kan? Dan itu gagal gara-gara almarhum kakak lo pingsan di panggung. Iya, gue tahu, Le. Makanya gue masukin kalian ke kafe-kafe dulu, biar biasa. Terus yang nyanyi siapa? Lo lah. Asti, yang realistis dong. Lo gak percaya gue bisa nyanyi apa, Le? Iya, iya. Mohon lo buktiin dong. Oke. Lo lihat sendiri kan, nggak bisa realistis. Gue tadi nggak melihat aja ketinggian, gue turunin 2 oktav. Nggak bakalan bisa sama, Mon. Separuh full waktu Boni nyanyi di panggung. Ya udah kita coba dulu lah. Lain diri. Gue udah bilang kan. Nyatuin di band lagi tuh salah. Gue sering nih nongkrong di sini nih. Kalau lagi kangen sama zaman-zaman dulu. Dulu ya, kalau kita lagi main band terus tiba-tiba kita dapat feel-nya, dapat mood-nya. Gila banget rasanya. Gila aja. Coba gue bisa jelasin dulu. Gue tahu kok rasanya. Lo gak usah jelasin ke gue. Sekarang juga gue tahu. Lo denger hati? Ini nih. Lovina Pantai Biru. Suaranya Boni lagi. Serem gak sih lo? Ini Boni berusaha ngomong sama kita lo dalam kuburnya. Ini tanda nih, ini wahyu. Kalau gue harus nyanyi. Iya, Man. Hah? Aneh gak sih? Bentar ya.
Sayang. Ngapain kamu kesini? Aku... Kamu belum maafin aku ya? Selama kamu masih mementingkan kesenangan kamu daripada aku gak akan pernah maafin kamu. Iya, bentar. Aku mau ambil perkakas di dapur. Ntar mau dipakai. Di rumah bapakmu gak ada. Hah? Buat apaan sih? Ngerampok. Terserahlah. Pokoknya aku mau ngambil. Tunggu di situ. Makasih. Kamu 3 bulan. Itu ya anak kamu lah. Kamu kok gak pernah ngomong sih? Kamu selalu marah. Kamu juga selalu marah. Yang Yang udah malam, jangan berisik. Nur. 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 Apaan sih, Ndra? Woi, nah apa sih lo? Abis dimarahin istri lo lagi ya? Ndra? Jalan aja, Teh. Dra, kok tampang lo gak semangat gitu sih? Enggak, bisa aja kok. Sini Mon, cobain Mon. Cobain apa? Cobain ini, cepet jangan manja. Lo ya giliran coba-cobain gue. Cepet. Kenapa kalau lo dari tadi? Lo dulu cepet. Coba sini. Ngapain? Lo berdiri. Cepet. Sini maju. Nah. Apa sih nih? Udah nih biar ada efeknya. Maju dulu cepet. Gua ngilu nih jadi-jadi. Udah diam. Tempelin. Coba. Nah. Maju lagi. Perasaan gua enggak enak nih. Maju. Aduh. Mantap kan? Mantap. Ayo lagi. Ayo cepet. Aduh. Cepet. Abis gua lo ya? Iya. Tapi lo sekarang injak pedal lo sendiri itu udah gua siapin. Ayo. Oh enggak, gua nyiksa diri gua sendiri. Ya udah, gua aja yang injak pedalnya. Gua injak sendiri deh. Iya makanya. Duh, deg-degan gue. Wow!
Kendur walet lo kejam. Aduh, anjing. Aduh, pegangin gue. Berhasil alat gue. Aduh, mampus gue nih. Nek, tapi suara lo cucok kan, Nek? Iya. Yeah. Iya, tapi tadi janjinya habis gue, lo mau coba-coba? Nek, bukan yang gak mau coba, punya EQ dari kebiri dari dulu, Nek. Itu gak bisa. Iksan, iya hasil cerita lo. Oh iya. Om, terima kasih gudangnya ya. Iya. Silakan, silakan. Ya. Di sini ada. Gue tuh dulu cemen abis ya. Emang. Ih, resek lo. Gue pengen ngomong sesuatu sama lo. Mau ngomong apa sih? Tentang musik kalian. Oh, musik? Kayaknya alirannya harus dirubah deh. Maksud lo? Maksud gue, ya disesuaikan sama zaman. Mon, musik kalian tuh emang asik. Tapi kalau di aransemen ulang, bisa lebih asik lagi. Lo tau apa sih soal musik? Jadi gue gak ngerti musik gitu. Kalau lo ngerti musik, lo gak akan ngomong yang barusan. Gue kasih tau ya, musik The Bandit tuh gak akan pernah hilang. Mon, hari gini mana ada sih yang ngedengerin Quiet Riot, Poison, Skid Row, Bon Jovi. Gak ada lagi. Ada? Gak ada, Mon. Ada? Gak ada, Mon. Kalaupun ada dikit, segmented. Lo bilang apa tadi? Lo gak usah dipikirin. Gue kerja aja. Ke bar dangdut lo itu? Kok lo jadi sini segitu sih? Karena lo yang sinis duluan sama gue, tau gak? Lo juga sinis sama Boni. Karena gue tau apa yang dilakuin tuh bisa ngancurin band kita. Boni tuh hebat lagi. Boni bisa jadi leader. Kalian hampir rekaman, Mon. Nyaris rekaman. Terus tiba-tiba dia jadi gila, terus ngilang gitu aja. Kalau lu segitu bencinya sama Boni, ngapain lu kesini? Lu pengen jadi leader ya? Dan lu cuma bisa jadi leader karena Boni mati. Lo kenapa, Mon? Lo kenapa? Gue ingat istri gue, Mon. Dia kayaknya lebih kuat dari gue deh. Gue kangen, Mon. Gue udah gak tahu kita bener gak, Andrew? Bener gimana? Iya, bener gak kita ngeband lagi kayak sekarang? Jangan-jangan.
Selamat pagi. Selamat pagi. Lek. Eh, tahu nggak? Ini gue bawa dari rumah nyokap. Ngumpet-ngumpet minta bantuannya Pak Rudi. Monyet. Karena gue pikir-pikir, di band ini kan gak ada keyboard, jadi ke bawah bawa keyboardnya. Terus yang mau mainin siapa dong? Ya audisi. Bentong. Gak ada audisi-audisian lagi, oke? Okay? Capek gue, men. Kenapa? Gue juga gak mau audisi lagi. Eh, gue bisa lah main keyboard. Ayo. Hah? Setelah gue pikir-pikir, kalau gue cuma jadi manajer kalian doang, kan ada jarak tuh. Jadi, gue juga harus bisa dong main alat musik. Dicoba ya. Le. Ya. Yuk. Eh, kontur gue. Mamon, cepet sini. Basicnya kan gini. Ya. Tapi lagunya gimana? Cepet. Ti, sorry Ti, keyboard lo gak masuk. Ya udah yuk, kita coba lagi yuk. Oke. Okay. Kalau udah gak nyambung aja mau diapain juga. Lo maunya apa sih, Mon? Kok gue, lo tanya dong sama yang lain. Gak lah. Lo kan yang ngerasa leader di sini. Oke. Okay. Sebenarnya ada apa sih sama kalian berdua? Kayaknya ada yang diumpetin. Dengar ya. Gue gak pernah niat untuk jadi leader. Mau gantiin posisi siapapun juga gue gak pernah niat. Apalagi gantiin posisi leader yang kerjanya cuma mabok, ngedrugs, terus mati gara-gara AIDS. Lo juga, Le. Tahu gak alasan kenapa asing ngajak lo di band ini? Karena dia naksir lo. Sian deh lo, Ti. Naksir cowok seumur hidup, ngatanya banci. Le. Emon. Asal lo tahu ya. Boni emang pecandu. Tapi satu hal yang harus lo tahu lagi. Dia gak pernah nyakitin temen-temennya. Dengar ya, lo berdua beresin urusan kalian. Masih banyak masalah lain yang lebih penting daripada ngerebutin jadi leader di sini. Tahu gak, Mon? Gue pernah tanya. Gue tanya sama Boni. Siapa yang paling dia percaya di sini? Dia bilang elu, Mon. Dan gak cuman Boni. Gue juga percaya. Ternyata Boni salah. Di atas. Danger. Casey Smith. Black Sabbath. Jeff Nichols. MSG. Paul Raymond. Halloween.
Gak pakai keyboard, bro. Jah. Gue tau adiknya Bonnie udah kesini, Jah. Dan gue yakin lu pasti nolak. Gue ngerti sih. Tapi biar gimana pun, Jah. Gue yakin nih. Di dalam diri lu masih ada lo yang sebenarnya, Mel. Ya. Sekarang ini kita gak butuh leader, men. Tapi kita butuh satu orang yang paling waras di antara kita, men. Lu mau aja ya? Capek, Lek. Tid. Gue gak ada artinya apa-apa buat kalian. Jangan gitu dong. Kalau gak ada lo, kita gak ngumpul kan sekarang. Tapi tugas gue udah selesai kan? Itu pun gak tuntas-tuntas amat. Buktinya si Solja belum ketemu.
Makanya ikut gue sekarang ke gudang, yuk. Selain dengerin musik, gue juga ngumpulin video klip. Jadi kalau ada video klip yang keren, pasti gue rekam di VHS. Terus kenapa? Nah, ada video klipnya Bon Jovi, judulnya lupa deh gue, yang country-country gitu. Di situ ada tulisannya, God didn't bring me this far to leave me now. Artinya, Tuhan gak akan ngebawa gue sejauh ini hanya untuk ninggalin gue. Tapi kita udah sejauh ini, Ti. Yaudah, gue ganti baju dulu. Ti, satu lagi, Ti. Apa sih? Kena nanya ya, Pak. Malu. Itu... Gue suka sama lo? Iya. Iya, dulu. Sekarang? Giling, gue bukan lesbi kali. Ya iyalah. Tapi gue tahu lo lagi naksir siapa sekarang. Siapa juga. Masih di capek. Soalnya Eka dulu juga naksir Desa, Bang. Lo pernah naksir Damon? Hah? Damon? Giling, lo mancing-mancing aja. Lencong. Pukul lagi? Masa jeruk sama jeruk dipukul? Gue egois, Indro. Yo, Iman. Gue jahat. Sangat. Gue udah nyakitin Asti. Abis. Bule juga. Pastinya. Boni juga. Bandits. Mungkin gak ya lo semua maafin gue? Gak mungkin lah. Kecuali lo ikut gue ke gudang sekarang. Gile lo, Ndro. Gak mungkin lah. Gue gak enak sama Asti, sama bule. Solja juga. Sama Solja. Solja. Solja! Anjing, lo beneran Solja lo. Solja. Belar gini lo. Lo, Solja. Goblok. Gitu dong. Eh. Mekar. Mon, lu udah apa-apa? Gila, gua gak percaya. Udah segede gini. Kok segede gini sih? Udah berapa tahun kan? Sorry, Le. Soal yang kemarin. Ya gak apa-apa sih. Kan pengalaman baru buat lu digambar banci. Sini-sini. Apa sih? Cemburu ya, men. Masih apa? Ya. Rese lo. Apa sih? Mainkan, mainkan, mainkan. Soalnya, apa yang bisa membuat kau bahagia?
Tapi kayaknya kalau untuk manggung ke kafe-kafe udah nggak keburu. Ya jadi gimana kalau kita ketemu di acara Rockstar aja? Iya pak, enggak, saya yakin feel mereka udah dapet banget. Oke, okay. Iya, makasih ya, yuk. Ti. Ada yang bisa saya bantu? Gue cuma mau. Jadi lo ngapain kesini? Iya, gue mau ngomong. Yang lain pernah ngapain? Ada tuh. Cobain ya, cobain. Sakit ya? Ti, sorry ya. Gue emang kalau ngomong suka ngasal. Cuman, iya gue gak ada maksud buat nyakitin lo. Udah keburu sakit nih. Gue minta maaf ya soal yang kemarin-kemarin. Tapi lo harus maafin Bonnie juga. Gue juga... Gue mau bilang makasih. Buat? Dulu, waktu kalian manggung, waktu kerusuhan, lo yang nolongin gue. Makasih ya, Mon. Iya. Yeah. Tanda tuh, Ti. Tanda apaan? Kalau kita jodoh. Ngarang lo. Alah, suka aja lo. Apa sih? Lo ngapain, Mon? Gue mau nyul lo. Kelihatan kali. Oh, jadi kalau mereka gak lihat lo mau. Apa sih? Tunggu ya. Eh! Jangan pada lihat sini ya. Ayo mau ngapain? Cuman ya. Mau Evita, Bo? Hah? Kacau. Aku juga mau, Bo. Aduh. Nanti. Aduh. Gimana sih, Indro? Krisdayanti versi asli. Bro, The Bee Gees gimana, bro? The Bee Gees? Iya. Yeah. Ini alat gue kasih nama The Bee Gees. Kayak nama band? The Next Generation of the Bandit. Mon, ini alat kayaknya rusak nih, Mon. Banyakan dikilir sih. Hah? Iya, jadi sambungan ke pedalnya tuh rusak, tuh lihat. Ya kan? Jadi kayaknya mesti pakai tangan untuk gerakinnya. Gini nih. Sinting apa lu?
Siapa yang mau gerakin coba? Maksud kalian ngeliat ke gue supaya gue nyari orang kan? Bukan gue yang gerakin. Ntar lu, gue gak ngerti nih. Kalau niat mesti digerakin terus, itu orang di mana dong? Duduk gitu di belakang gue. Udah lama lu gak perlu alat ini. Gila apa? Gue belum mati seorang king gue. Udah tuh, dihilangin aja. Terus lu mau ngurup barang sama musik kita? Enggak, maksud gue... Udah deh, kita udah pernah ngebahas ini kan. Tolong jangan sekarang kita bahas lagi deh. The Bandit, sebentar lagi. God. Anak kecil. Eh, ngapain lu di situ? Cil. Lu mau ikut main di panggung nggak? Main ya, benar ya, oke? Okay? Mereka pernah terkenal di tahun 90-an dan kini mereka muncul lagi. The Bandits! Bakar hati.
kesini untuk ku cintai, untuk menemani hidup.